Banyak rumor yang beredar akan ada duel pertarungan antara dua petinju tak terkalahkan, yaitu Tyson Fury melawan Alexander Usyk. Namun hal itu tak kunjung terrealisasi hingga akhirnya divisi ini kembali membara setelah resminya pertarungan antara Usyk melawan penantang yang juga prospek muda divisi kelas berat, Daniel Dynamite Dubois. Dubois merupakan pemegang sabuk juara WBA reguler, sedangkan Usyk adalah pemegang sabuk WBA super, sehingga pemenang dalam laga ini akan mendapatkan sabuk WBA sejati. Dikabarkan, dalam perebutan gelar WBA Super ini, Usyk mendapatkan pembagian sebesar 75%, sedangkan Dubois hanya 25% saja. Jika nanti Usyk kalah dari Dubois, sudah dapat dipastikan dia tidak akan bisa bertarung memperebutkan gelar Undisputed melawan Tyson Fury. Namun sebaliknya, jika ia mampu menang melawan Dubois, maka tidak akan ada lagi orang yang meragukannya sebagai salah satu petinju terbaik di kelas berat saat ini. Daniel Dubois ini bukanlah petinju sembarangan.